Pemirsa, PT Matahari Putra Prima TBK terus memperkuat posisinya di Indonesia Timur. Untuk mendukung ambisi itu, Matahari akan memperluas pusat distribusinya di Surabaya. Matahari akan menambah kapasitas pusat distribusi di Surabaya seluas 5.000 hingga 6.000 hektar dan diharapkan dapat terlaksana tahun ini. Pusat distribusi itu nantinya khusus untuk memasok gerai-gerai di Indonesia Timur. Sepanjang tahun ini, Matahari berencana membuka 20 gerai hypermart baru, di mana 8 gerai hingga 9 gerai diantaranya berada di Indonesia Timur. Per akhir 2014, Matahari mengoperasikan 267 gerai, yang terdiri dari 107 gerai hypermart, 102 gerai kesehatan dan kecantikan Boston, serta 52 gerai supermarket foodmart.